feedback dari mungkin teman-teman kalian yang kemarin ikut gala premier tuh gimana feedback mereka setelah nonton? Feedback mereka sih senang ya. Mereka senang bisa datang tadinya. Aku sih kayaknya bakal jomblo untuk selamanya kali ya. Habis nonton diselingkuhin sekali langsung digituin. Iya begitu lah. Alhamdulillah feedbacknya sih bagus sih sejauh ini, so pasti bagus. Terus juga pada bilang katanya ketegangannya sampai juga di penonton. Berarti kalian juga udah pada nonton kan? Udah. Iya. Ngelihat acting kalian di film itu tuh gimana? Kan cara di gala tuh kan beda nih. Lebih banyak acting depan kamera kan daripada sama lawan lain. Nah, kalian ngelihat acting kalian gitu, puas kah atau ada yang kurang ekspresi atau apa gitu? Dari Ester. Kita kayak gini ya. Mungkin karena baru pertama kali acting langsung lihat kamera itu ada nervous, ternyata lagi ditokan gitu. Biasanya kan ada lawan lagi kita mengaksi reaksi gitu kan. Kalau ini tuh ngeliat kamera langsung jadi kayak aduh gitu rasanya kan. Kira-kira kayak lagi ngeplong gitu ibaratnya, tapi harus autentik gitu, harus organik kelihatannya. Jadi lumayan berat sih. Aku gak kebayang ditanya kayak apa, soalnya kan kita udah, sorry, maksudnya kita kan udah on set nih. Wah, kita tuh dianya harus membayangin kita seperti apa on set kan. Jadi menurut aku paling beratnya tuh di Dita. Aku, kita berat, tapi paling berat itu Dita karena dia main sendiri. Kalau kita kan masih ada tektokan, masih ada tektokan. Kalau dia kan udah jauh, yang langsung diri, kita baru ngeliat. Dia kan nggak mengalami itu gitu kan, nggak menjadi cuma melihat aja dari pesanan kita yang langsung melakukannya, jadi pasti akan lebih terbantu sih kayak gitu dibandingkan dengan yang harus dari jauh dan harus membayangkan seperti itu. Nah gimana melihat acting lo sendiri di acting depan kamera tanpa interaksi tuh kemarin? Basicnya gue tidak suka melihat diri gue sendiri di layar. Jadi sebenarnya mau actionnya apapun sih sebenarnya gue agak gitu, nggak kayak gue nggak suka dengar suara gue sendiri gitu, maksudnya rekaman gitu. Jadi makanya gue selalu bilang ya semoga terhibur dengan apa yang gue lakukan dan ya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe.